Yang ini yang nak kahwin ya. Nombor pasport semua dah ambil? Sudah, tuan. Awak yang nak nikah ni, tahukah rukun dan syarat-syaratnya? Eh, tahu, tuan. Kalau tak tahu, buat apa kahwin? Bagus, bagus. Betul tu. Bagus, bagus, bagus. Berapa syarat sah nikah? Enam. Lima. Perempuan, laki-laki, imam, wali, saksi. Kalau tak tahu, bilang tak tahu, senang saya aja. Tahu. Tak tahu. Dengar baik-baik apa yang saya kata, ya. Yeah. Bila saya goncang tangan, awak mesti sebut aku terima nikahnya dengan sipolan. Sipolan, faham? Faham, tuan. Bagus, bagus. Aku nikah akan di kau. Aku menikah dengan kau. Bapa nikah dengan aku? Nak mampus? Dah berapa kali praktis? Dah 15 kali, tuan. Kenapa bodoh sangat kepala otak budak ni? Memang bodoh dia ni. Nak nikah pandai. Baiklah, kita ulang lagi. Aku nikahkan kau dengan Khatijah binti. Bukan Khatijah, Kathy. Saya Jeffrey. Aku tahulah. Aku ni dah banyak nikahkan orang. Khatijah tu nama dalam pasport. Aku bagi kau lagi mampus nanti. Bagi aku habis cakap dulu, baru mengaku. Aku terima nikahnya. Lagi. Aku nikahkan di kau, Jaafar Pangkur Kuda Kayu, dengan Khatijah binti Karipap, dengan mas kahwin RM80. Hutang ke tunai? Tang. Hutang. Aku terima nikahnya Khatijah binti Karipap dengan mas kahwinnya RM80. Hutang. Ha, macam tulah. Sah. Sah. Bukan.